Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb. Mau hadir dan berpartisipasi di acara Gerdam-Gerdam ini. Mohon teman-temannya tepuk tangannya, mohon maaf bisa di tepuk tangan sebentar. Bapak dan Pak Ibu yang hadir, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kemungkinan akan ada part 2 nya entah itu lomba lato-lato atau tamnya atau layang-layang. Untuk memastikannya, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa cek di media sosial kita. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tidak lupa-lupa mengingatkan untuk keselamatan layang utama. Jadi dipastikan sekali lagi tali dan lato-lato yang digunakan sudah mumpuni untuk melakukan kompetisi tingkat Jawa Timur ini. Jarak 1 meter, ini masih cukup, Lek. Masih cukup. Jaraknya tolong diatur 1 meter. Karena apa? Di Kabupaten Jember kemarin ada lubang platonya itu melesat kena tempatnya. Nah, itu kita menjaga itu. Untuk adik-adik mungkin yang masih belum masuk ke arena, yang merasa bernomor peserta 1 sampai dengan 35 bisa segera masuk. Nah itu adiknya nomor 21 bisa masuk nomor 21. Nah, tolong dibimbing ya bapak ibunya. Yang pertama masuk ini nomor 1 sampai nomor berapa Mas Dudu? 35 Pak Ibu. Sampai nomor 35, tolong pendampingnya dikasih tahu. Ketika nanti di sesi kedua tidak muncul, ya sudah titis. Ya paham? Yang merasa punya nomor dada 1 sampai 30 masuk ke... Begitu saya bilang mulai, langsung mulai adik-adik ya. Sekarang persiapan dulu. Oke. 1, 2, 3, mulai. Oke, gagal. Sangat sengit pertandingan di sini, kita lihat pemirsa. Nomor punggung 32 dengan santainya melakukan skillnya. Nomor 21 dengan sangat polos melakukannya tanpa effort sama sekali, kita lihat di sini. Kekuatan yang sungguh menakjubkan dari anak-anak Lumajang. Panitia mulai mengambil penilaian dari sini. Jujur sekali anak ini pemirsa, jika kalah mengaku. Aplaus untuk kejujurannya. Yang tidak bisa mudah didapatkan oleh betul manusia dalam kejujuran. Jadi kejujuran sangat diutamakan di sini. Jadi yang merasa sudah apa namanya, tidak bisa melanjutkan, langsung bisa keluar. Betul sekali Pak Ribu. Dan untuk yang sudah kalah, nomor yang ada di dadanya bisa dilepas agar tidak merindukan. Kita lihat wajah-wajah polos di sini melakukan perlombaan lato-lato dengan sangat santai. Tanpa beban apapun mereka melakukannya, saudara-saudara. 1 menit 41 detik. Anak-anak sudah berhasil melewati 1 menit pertama. Apa berhasil? Kita lihat di sini nomor 24 sudah mulai kemang tangannya. Sudah mulai capek rupanya. Tidak apa-apa, semangat adik. Nanti hadiahnya bisa untuk beli lato-lato 1 box.
slow. Ya. Ini tambahan yaitu harus pakai senyum. Ya. Kita sekarang kalau mau main, kalau cemberut, ya susah ya. Sambil senyum ya. Itu. Coba senyum adik-adik, coba senyum. 1, 2, 3 senyum. Mantap nomor 24 senyum. Saya suka dengan nomor 24 ini. Sangat senyum. Bagus, bagus. Oke, buat ibu mungkin cukup bosan dengan perkenalan ini. Saya menginformasikan bahwa permainan lato-lato ini bisa memang bisa menghibur anak. Tapi sisi negatifnya, jika talinya putus bisa membentur ke tembok dan temboknya nanti bisa retak. Nah, saya punya solusi agar tembok Anda tidak mudah retak. Kita sekarang lagi buka perumahan subsidi di Selok Gondang dengan cicilan 900 ribuan per bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa mendapatkan perumahan yang sangat berkualitas dan bisa dijaga otak oleh semua kami. Tiga menit tidak terasa pemirsa sudah dilewati oleh pemain pro atlet lato-lato. Untuk yang memenangkan perlombaan ini, oke, nomor 24 tereliminasi dan sangat jujur. Terima kasih, sangat semangat sekali hadir di Mas Yudin. Sangat semangat. Baru dibunuh sudah semangat ya untuk mengikuti lomba. Oh, berarti dalam ini ada salah satu pemenang lomba juga dari Jember. Tapi tidak sebut-sebutkan. Ini menang lomba tadi. Iya, tapi tidak saya sebutkan Pak Dudun biar tidak menggunakan semangat. Belum tentu mereka dari Jember itu menang Pak Dudun. Belum tentu, karena lato-lato itu bugar Pak Dudun. Betul. Nah, dari dia ternyata permainan lato-lato itu sudah bisa menambah apa namanya Pak Dudun ya? Kecerdasan bagi anak, karena fokus kemana pun, tingkat fokus mulai dari fokus di tangan sampai dia fokus ke sarah mereka sehingga menimbulkan rasa ceria Mas Dudu. Ya semangat. Kedua yang tidak terpenting lagi Mas Dudu, mereka tidak terlalu sekarang tidak terlalu main HP Mas Dudu, jadi tidak terlalu main game terus. Jadi dengan lato-lato ini pemain tradisional ini mereka bisa apa memberikan motivasi lain untuk keceriaan permainan mereka. 5 menit pertama terlewati pemirsa, tepuk tangan sekali lagi untuk para peserta yang tangguh. Kasih semangat untuk putra putrinya ya. Tetap nomor 32 dengan sangat polos melakukan skillnya dan bukan sekali. Oke, nomor punggung 5 telah gugur pemirsa. Beri tepuknya untuk adik-adik. Terima kasih dengan penuh semangat sekali. Sangat legowo sekali. Maka jadi akan biasa lagi. Jadi sudah bukan zamannya kita harus main game terus pas. Betul, betul. Jadi nomor 4 ternyata tersingkir juga Mas Dudun. Terima kasih atas partisipasinya. Ini menyisakan beberapa pemain-pemain yang mungkin latihannya ini sudah 1 tahun yang dulu, yang lalu Mas Dudun. Nanti akan dipilih dari yang baik, akan dipilih yang terbaik nantinya. Dan akan kita promosikan menjadi juara nantinya di tingkat lagi di tingkat internasional. Karena juri yang dikatakan ini adalah juri tingkat nasional dan internasional. Betul. Kemarin ada yang sudah datang baru dari Zimbabwe untuk melakukan lomba lato-lato di sana. Iya. Dan berhasil memenangkan nomor 1 di sana. Iya. Dan lato-lato di Zimbabwe sana juga lain, Pak. Oke, berarti ini untuk ibu-ibu melihat putra putrinya agak jauh ya. Ini agak menyempit, ini membuat grogi ini. Oh, ya tadi ada tadi. Tadi yang tadi sebentar ya. Oke. Jadi untuk perhatian untuk bapak ibu-ibu, sebenarnya tempat ini disediakan dengan melihatnya itu di luar garis orang Jepang ya.
tali rafia supaya mereka enggak grogi Bapak Ibu. Karena ketika tempatnya luas mereka merasa nyaman. Seperti di Jember ya, seperti di Cina kemarin itu tempatnya sangat betul-betul luas. Jadi peserta itu sangat jauh dari penonton. Mereka betul-betul fokus. Sekali lagi perhatian bagi Bapak Ibu yang berada di dalam arena, bisa keluar, lebih baik punya dari jauh, lebih enak. Sekali lagi perhatian bagi ibu Bapak Ibu yang mengantarkan putra-putrinya, lebih baik di luar tali rafia. Tolong security ditertibkan, tolong. 7 menit telah terlewati Bapak Ibu. Sangat spektakuler keahlian yang ditunjukkan oleh putra-putri Lumajang kita Bapak Ibu untuk menyongsong kehidupan Lumajang di masa depan. Dari Lato-Lato, semoga bisa. Sekali lagi kami persilakan untuk apa namanya ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu yang ada di dalam tali rafia bisa apa namanya mundur di luar tali rafia. Sudah menyentuh menit ke-8 saudara-saudara semuanya. Juga sampai menit ke-10 adik-adik bisa bertahan. Semua yang ada di dalam ring akan lolos menuju ke eliminasi yang kedua. Semangat Bi, kurang 2 menit. Untuk adik-adik yang lolos nanti sementara akan berada di sisi sebelah kiri dari panggung untuk menghindari keruwetan dalam pemanggilan peserta. Semakin sore semakin ramai saja pemirsa Lomba Lato-Lato di Grand Jam-Jam Imperial ini pemirsa. Oke, pemain nomor 21 sangat disayangkan, kurang sedikit lagi akan lolos. Tapi terima kasih adik sudah berkunjung. Ternyata di sini kita para orang dewasa bisa bercermin kepada anak-anak kecil. Jika kalah mereka sangat jujur saudara-saudara. Itu adalah nilai yang bisa kita ambil dari anak-anak kecil yang sedang bermain lato-lato. Tetap pemirsa nomor 32 dengan sangat santai melakukan gerakannya. 10 menit telah terlewati untuk adik-adik yang ada di dalam ring bisa lolos dan berada di sebelah kiri sisi panggung. Hei, Kak. Oke. Sangat senang kita lihat di sini pertandingannya saudara-saudara semuanya. Untuk bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin yang lelah atau